Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman ya. Selamat siang. Selamat siang Pak E. Selamat siang. Ini aku lagi jalan-jalan di jalan apa ini Pak? Jalan Trunojoyo. Jalan Trunojoyo. Ketemu bakso. Bakso 5 ribuan. Bakso 5 ribuan. Bakso 5 ribuan. Wih, wih, wih. Murah banget Pak. 5 ribuan. Napa? Segane 5 ribu. Eh, segane 5 ribu. 5 ribu. Wah, ini aku buatkan Pak. Permisi Pak, nggih. Kali kula syuting niki, Pak. Nggih, mboten apa. Kita coba bakso 5 ribuan itu dapat berapa pentolnya, Lur? Jalan Trunojoyo nggih. Trunojoyo. Wah, isiannya ini ada mie kuning sama sawi. Oh, sawinya mentah ya, Pak ya? Mentah. Sama bihun ya. Mentah. Wih, masih full Pak ya? Masih full, baru berangkat. Baru berangkat. Niki kalah niki sing syuting niki. Oh, nggih. 5.000 dapat berapa itu, Pak? Dapat 7 karo besar. 7 ini. 7. Pak, aku tambah 5.000 lagi, Pak. Jadi 1, Pak. Iya. Pakai tahu enggak? Pentolnya aja, Pak. Masih full ini, baru berangkat ini, Pak ya. Berangkat ya. Jam berapa jualan di sini, Pak? Jam 10 sampai jam 5, jam 6. Jam 10 sampai jam 5. Jam jualan di sini toh atau keliling, Pak? Di sini. Nanti kalau masih di area umum. Kalau masih di rumah sumum. Sakit ya. Masih di sini. Gede ini, Lur. Ini Bapak nama siapa, Pak? Pak Gito. Pak Gito. Oke. Okay. Jualan udah berapa tahun ya? Mulai 2000. Tahun 2000. Mulai tahun 2000. 2000. 2000. Berarti 24 tahun. 24 tahun. Wah, 24 tahun. Awal jualan tuh harganya berapa, Pak? Harganya cuma 3.000, terus sama SDK 5.000 dulu. Heeh. Terus naik. Naik sama terus naik 8.000, sampai 8.000 sama SEW, terus muncak lagi 2.000 lagi gitu, 10.000. Oh, iya. Murah meriah 5.000 Lur, di tahun 2024 ini masih ada bakso 5.000. Jadi beli 10.000 dapat segini. Pak, dikasih saus sekali, Pak, sama sambel, Pak. Saus ini. Ya. Ini sama kecap. Sambel kecap. Wih, mantap, ya. Lur. Pedes enggak? Iya. 3. Ya. Sambel. Nggih, pun. Woi. Jadi Pak Gito ini jualan di Jalan Trunojoyo, teman-teman. Dekat Mbah Jan Letok. Dekatnya warung Mbah Jan Letok. Letok pecel ya. Letok pecel Mbah Jan. Jadi di sini tuh bapaknya mulai jam 9 ya. Jam 9. Jam 9 nanti. Jam 10. Jam 9 jam 10 nanti pulangnya sore ya, teman-teman ya. Kalau nggak habis di sini nanti jualan di depan Rumah Sakit Dr. Suroto. Ini pentolnya ada berapa macam ini, Pak? Dua macam ya, yang kecil-kecil sama yang gede ya. Sama. Terus ada tahunya juga loh, tahu bakso. Ini stoknya ya, stok pentolnya banyak sekali loh. 18 kilo Pak. 18 kilo Pak ya. Mantap loh, sehari habis 18 kilo ya. Ini yang bungkus ini. Pak, segarnya satu Pak. Iya. Ini es degannya harganya juga 5 ribuan, Lur. Tapi ada liburnya nggak, Pak? Jarang kalau ada. Kalau ada acara-acara ya. Iya, mantenan gitu habis libur. Jualan Bapak rombong seperti ini ya. Ini belakangnya pakai ini ya, kayak becak ini ya, teman-teman ya. Ini lokasinya. Oke. Nanti, Pak. Nggih. Lemah Amerika, Pak, nggih. Nggih, betul, teman. Kita bawa ke sana, Lur. 10.000 dapat segini banyaknya ya. Wah, mantap bener ini.
Oke, kita nyebrang dulu. Alhamdulillah akhirnya pesenanku datang juga ya. Bakso 5 ribuan tapi aku beli 10 ribu dapat segini banyaknya lur. Langsung kita aduk-aduk ya. Mantap bener. Ini pentolnya dapat berapa ini? Gak dihitung. Bismillahirrahmanirrahim. Isiannya ada mie kuning, ada bihunnya juga. Masya Allah. Jadi meskipun harganya murah, tapi bakso ini enak ya. Ya mungkin ada campuran daging ayamnya juga, tidak memungkiri ya. Tapi luar biasa, murah banget, masih bisa ya jualan dengan harga 5.000 ya. Jadi buat teman-teman yang rumahnya ada di Ngawi dan kebetulan lewat jalan Trunojoyo ini mau jelasin bapaknya, tak jamin murah meriah, 5.000 aja udah kenyang banget loh.